Jumpa lagi dengan Animal Lab Channel, channel yang mengulas tentang ras kucing yang ada di dunia, mengulas tentang sejarah, ciri-ciri, sifat, perawatan dan kesimpulan. Jangan lupa like, subscribe dan komen yang positif. Berikut ulasannya. Cara perawatan kucing mang. Kucing mang adalah jenis kucing yang unik dan menarik perhatian karena memiliki ekor yang sangat pendek atau bahkan tidak memiliki ekor sama sekali. Perawatan kucing mang cukup mudah dilakukan dan tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit. Berikut adalah beberapa tips perawatan kucing mang yang dapat Anda lakukan. Mandikan kucing secara teratur. Perawatan kucing mang yang pertama adalah dengan mandikan kucing secara teratur. Mandi dapat membantu membersihkan bulu kucing dan menghilangkan kotoran yang menempel pada tubuhnya. Namun, mandikan kucing hanya jika sudah sangat kotor dan gunakan sampo khusus kucing agar tidak merusak kulit dan bulu kucing. Pastikan juga untuk mengeringkan kucing dengan handuk setelah mandi. Sisir bulu kucing. Perawatan kucing mang selanjutnya adalah dengan menyisir bulu kucing secara rutin. Hal ini dapat membantu menghilangkan bulu-bulu yang rontok dan menghindari terjadinya mating atau penggumpalan bulu kucing. Sisir bulu kucing dapat dilakukan dengan menggunakan sisir khusus kucing yang lembut dan tidak menyakitkan kulit kucing. Berikan makanan yang sehat. Kucing mang yang sehat memerlukan asupan makanan yang tepat dan seimbang. Berikan makanan kucing yang mengandung semua nutrisi yang diperlukan kucing untuk menjaga kesehatannya. Anda dapat memilih makanan kucing kering atau basah, sesuai dengan selera kucing Anda. Namun, pastikan untuk menghindari memberikan makanan yang mengandung bahan pengawet atau bahan kimia yang tidak sehat. Cek kesehatan kucing secara rutin. Perawatan kucing mang yang baik juga termasuk memeriksa kesehatan kucing secara rutin. Periksa kucing Anda secara berkala untuk memastikan bahwa tidak ada tanda-tanda penyakit atau masalah kesehatan lainnya. Anda juga dapat membawa kucing ke dokter hewan untuk pemeriksaan kesehatan rutin dan vaksinasi. Berikan wadah minum dan makan yang bersih. Berikan wadah minum dan makan yang bersih setiap harinya. Pastikan untuk membersihkan wadah tersebut setiap hari untuk mencegah terjadinya pertumbuhan bakteri atau jamur yang dapat menyebabkan infeksi pada kucing. Selain itu, berikan juga wadah makan dan minum yang sesuai dengan ukuran kucing mang Anda. Berikan mainan kucing. Kucing mang sangat aktif dan senang bermain. Berikan mainan kucing yang sesuai dengan keinginan kucing Anda untuk menghindari kucing menjadi bosan dan terlalu banyak tidur. Mainan kucing yang disukai antara lain bola, tikus mainan, dan mainan dengan kain yang bergoyang-goyang. Itulah beberapa tips perawatan kucing mang yang dapat Anda lakukan. Dengan melakukan perawatan yang baik, kucing mang Anda akan tetap sehat dan bahagia. Namun, jika Anda memiliki pertanyaan atau masalah seputar perawatan kucing mang, sebaiknya konsultasikan dengan dokter hewan untuk mendapatkan saran yang lebih spesifik dan akurat. Beberapa hal yang perlu diingat adalah, perhatikan kondisi bulu, telinga, mata, dan kaki kucing mang secara teratur. Jika terlihat tanda-tanda penyakit atau masalah kesehatan lainnya, segera bawa kucing ke dokter hewan untuk mendapatkan perawatan yang tepat. Selain itu, pastikan juga untuk memberikan kucing mang Anda kasih sayang dan perhatian yang cukup. Kucing yang merasa dicintai dan diperhatikan akan lebih bahagia dan sehat secara fisik dan mental. Semoga tips perawatan kucing mang di atas bermanfaat bagi Anda yang memiliki kucing mang di rumah.